Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami, HGS Channel. Video kali ini kita akan membuat penyetekan tanaman pohon duku. Ini teman-teman, batang pohon duku yang baru saya ambil tadi ya. Nah, ini kita memilih tentunya dari pohon yang sehat dan juga dari pohon yang sudah berbuah ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Dan ini kan daunnya lebar ya, jadi kita kurangi aja ya. Oke, seperti ini. Nah, kita kurang seperti ini. Jika sudah kita potong daunnya, nah yang terutama akan kita lakukan penyayatan pada batang yang akan kita kasih perangsang akar ya. Oke, kita sayat. Oke teman-teman, ini saya tanya meruncing. Nah, seperti ini. Tinggal kita oleskan aja ya perangsang akarnya. Nah, ini perangsang akarnya sudah saya siapkan. Kita oleskan sampai merata. Oke, perangsang akar ini jenisnya serbuk teman-teman. Jadi cara penggunaannya harus dicampur dengan air ya. Campur dengan air sedikit. Nah, seperti ini. Oleskan sampai merata. Jika sudah merata, tinggal kita lakukan pengeringan. Nanti setelah kering baru tinggal kita tanam ya. Oke teman-teman, nah kita lanjut ya. Perangsang akarnya seperti ini, dia sudah kering. Nah, jadi tinggal kita tanam aja ya. Nah, dan akan kita tanam di kap plastik putih ini teman-teman, kap plastik putihnya. Oke, seperti ini ya, kap plastik putih. Kap plastik putih ini tidak perlu kita lubangi ya di bagian bawahnya, karena nanti ini tidak kita siram, jadi kap plastiknya nggak perlu dilubangi. Dan media tanamnya sekam padi yang sudah kita bakar, kita campur dengan tanah hitam ini media tanam. Nah, ini kita lembabkan ya teman-teman ya, media tanam harus lembab. Oke, kita isi. Kita siapkan ya. Nah, seperti ini kita penuhkan. Oke teman-teman, jika sudah penuh kita padatkan ya. Nah, setelah padat tinggal kita lakukan penyungkupan. Oke, kita sungkup dengan plastik putih ya. Nah, seperti ini, rapikan aja plastiknya. Rapikan plastiknya dan kita ikat dengan karet gelang. Oke teman-teman, seperti ini ya caranya, sangat gampang. Nah, ini sudah selesai, kita tempatkan aja di tempat yang teduh. Kita tunggu selama kurang lebih sekitar 4 atau 5 minggu. Nanti hasilnya akan seperti ini. Akan saya tunjukkan yang sudah tumbuh akar ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, ini akarnya sudah kelihatan panjang. Nah, seperti ini. Ini akarnya. Oke, kita lihat. Nah, ini teman-teman. Ini penyetekan 5 minggu. Kita lihat ya. Nah, akarnya seperti ini. Dan akan saya tunjukkan juga ini teman-teman yang sudah kita pindah media ya. Oke, kita lihat yang sudah kita pindah media. Nah, ini dia. Ini sudah saya pindah ke media. Oke, seperti ini. Bagus ya pertumbuhannya teman-teman ya. Nah, ini tunas-tunas barunya sudah panjang-panjang seperti ini. Nah, ini dia. Oke ya, buat teman-teman jika ingin tahu perangsang akar apa yang kami gunakan, silahkan komen aja di kolom komentar. Nanti komentarnya akan kami balas. Dan seperti ini ya teman-teman ya, cara untuk penyetekan tanaman pohon duku. Buat teman-teman, terima kasih telah menyimak videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.